Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati dari tingkat Kecamatan Jatibarang, yaitu Bapak Kasih BPD beserta kakaknya, dan yang kami hormati pendamping desa ataupun pendamping dari kecamatan untuk mewakili ke desa-desa, yang saya hormati yaitu Ketua BPD beserta anggotanya, dan yang saya hormati Ketua LPN beserta anggotanya. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua di malam hari ini. Di Aula Desa Luhur kita bisa berkumpul ataupun bisa bersilaturahmi dalam acara yaitu musyawarah akan dilaksanakan pembangunan tahun anggaran 2019 sumber dana desa. Selawat serta salam kami berikan kepada baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya sampaikan, seperti biasa kita sebagai kepala desa sebelum pelaksanaan untuk tahapan ke tahapan tetap saya undang atau berkumpul di Aula Desa Luhur, yaitu dari tahapan 1 dan untuk tahapan 1 yaitu 20%, dan yang tahapan kedua yaitu 40%, dan yang akan dilaksanakan tentang fisik tahun pemberdayaan yaitu pertama repertor di Jalan Bakti Abdi yaitu sekitar panjang 220 meter termasuk yaitu di Gang Musola Haji Madrais yaitu 48 meter dan yang ketiga yaitu di RT1 yaitu panjangnya 190 meter termasuk yang sudah dikerjakan yaitu gorong-gorong Jalan Wahidin yang menyambungkan dengan jalur Bakti Abdi. Dan untuk pemberdayaannya yaitu pemberdayaan itu ada tentang pengelolaan untuk keripik mangga termasuk membeli alat-alat termasuk pelatihan dan termasuk yaitu pelatihan ternak puyuh termasuk yang lainnya pun termasuk miniatur Simpang 5. Jadi dari kami penyampaian tentang pembangunan maupun penyelenggaraan pemberdayaan untuk tahapan 2 yaitu 40%. Dan dana tersebut itu dibagi 3 tahap. Yaitu awalan 20%, tahap 2 20%, untuk tahap 3 yaitu 40%. Jadi dana anggaran tersebut kita Desa Luhur sebenarnya belum dapat 1 miliar. Karena kita juga makanya mengundang antara BPD maupun LPN yaitu BPD juga sebagai mitra dan LPN juga sama. Tapi kegiatan dan fungsinya itu beda-beda. Dan untuk pelaksanaan tentang pembangunan hal-hal tersebut yaitu tentang pajak.
untuk pajak kewajiban keuangan yaitu 11,5% yang senang. Termasuk yaitu pajak pembelanjaan tentang di antara hasil pabrik maupun hasil alam itu terhitung terkena pajak lagi. Jadi bukan ketika keluar uang tersebut, andaikan 1 miliar itu tidak harus, bukan untuk 1 miliar. Karena kewajiban-kewajiban kita di aturan-aturan tersebut ada aturannya, Pak. Atau itu. Jadi makanya kita terangkan dan kita jelaskan hal-hal seperti itu biar lebih jelas, biar lebih sinkron untuk bisa membangun di dalam ruang lingkup kepemerintahan desa Lombok maupun untuk masyarakat. Karena adanya kekuatan tersebut, adanya yaitu masyarakat termasuk tokoh masyarakat maupun baik dari lembaga maupun mitra, itu perlu dukungan yang sangat kuat. Termasuk kita juga dari pihak pemerintah desa tetap menjalankan sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan atau yang sudah dibentuk oleh RAB. Jadi bukan seakan-akan terkadang mau jumlahnya itu karena dulunya prioritas yang sangat prioritas itu semuanya darurat akses-aksesnya. Jadi makanya kami terangkan biar lebih jelas lagi, kalau dalam aturan itu sebenarnya tidak boleh untuk memakai daya talangan-talangan. Tapi ketika prioritas untuk masyarakat, khususnya masyarakat luas, tetap si disabena Pak Uwu jadi kebijakan. Termasuk kita juga sering menyampaikan kepada mitra BPD maupun lembaga yaitu LPN. Jadi biar bisa menyampaikan sebagai mitra desa BPD maupun LPN, biar lebih menyampaikan lagi kepada masyarakatnya. Terkadang keumumannya masyarakat yaitu pengen langsung Pak Uwu, hit Pak Uwu. Jadi sebenarnya kita arahkan biar lebih jalan lagi tentang roda pemerintahan. Karena terbentuknya lembaga maupun mitra maupun tokoh masyarakat maupun masyarakat itu yang bisa untuk mendukung. Dari pemerintah desa cuma hanya menjalankan problem-problem dari tingkat pusat, kabupaten maupun kecamatan. Dan acara-acara tersebut terkadang mendadak, bukan kita membikin-bikin atau mengada-ada. Justru ketika untuk ingin melaksanakan tahapan 2 maupun tahapan 3, biasa seperti biasa saya kumpulkan biar tidak ada kesalahpahaman. Termasuk yang pekerjaan-pekerjaan untuk sekarang diharapkan kalau di atas 50 juta itu harus memakai CP atau PT. Mungkin lebih lengkapnya mungkin diterapkan oleh pendamping desa maupun dari pihak kecamatan. Sambutan kami sebagai kepala pemerintahan desa, barangkali ada ucap kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Justru kita mohon dukungan, doanya untuk kedepannya desa Lombok bisa lebih dibuktikan lebih maju dengan tetangga-tetangga desa yang lain. Terima kasih dari kami, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sambutan dari Bapak Guru, mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan acara ketiga adalah sambutan dari Bapak Camat atau yang lain. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur-syukurillah, alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Hu yang saya hormati, dan yang terhormat Ketua BPD beserta anggotanya yang saya hormati, dan yang terhormat
Ketua LTM dan anggotanya yang saya hormati, dan yang terhormat Sarjana Pendidikan Kepala Desa yang saya hormati, pertama-tama mari kita tepatkan kebijakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita semua dalam lindungan Allah, maka kita dapat melangkahkan kakinya di aula Desa Pulau Bedu. Yang kedua, selawat dan doa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau telah menuntun kita dari ayunan sampai mulai saat ini dengan melalui ajaran Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, bahwa hari ini atau malam ini Desa Lombener mengadakan musdes akan dilaksanakan yang pembangunan tahun 2019 dari sumber dana yaitu dana desa atau DD tahap kedua yaitu 40%. Jadi sumber dana dari DD itu Pak dibagi tiga, pertama yaitu tahap 1 20%, tahap kedua yaitu 40%, tahap ketiga 40%. Jadi mungkin kalau tahap kedua bulan ini keluar dan juga harus bulan ini paling lambatnya bulan ini harus melaksanakan pembangunan yang telah ditentukan atau direncanakan oleh Bapak Ibu, apakah pemerasan, apakah cor beton, silakan Bapak-Bapak menyaksikan pembangunan agar desa Sampian KBI mungkin kira ninggale atau di pesawahannya supaya nah, dan juga minta dukungannya masyarakat ini Bapak itu akan membangun desanya, maka Sampiannya mendukung Pak supaya pembangunannya lancar, dan juga bongkar Bapak-Bapak sing dulu oleh kangega sabar, karena dana itu terbatas. Iya, dalam maknanya seumpama contoh dulu tahap satu itu 300 miliar, tetapi bukan pembangunan saja Pak, ada pemberdayaan, ada pembangunan, dan juga dipotong pajak dari pembangunan 11%. Kalau di 311% itu pajak itu berapa? Sendiri. Ada masyarakat kalau murid-murid orang mungkin aku jadi 300 juta sumpamanya cowok ini tapi kan dipotong pajak dan lain-lainnya itu. Pak Guru rencananya harus membangun di cor beton Bakti Abri, rabat beton jalan Gusola, pengerasan yaitu jalan Turun Jaya, rabat beton gang maling-malingan ini kan di Pak gang maling-malingan itu terus borong-borong dok mau kami dari pihak kecamatan telah konek tahap satu itu alhamdulillah Pak sinarnya borong-borong ya alhamdulillah ya. Insyaallah 5 tahun. Jadi kira-kira membangun ini lalu bisa membangun ya. Jadi dulu lalu bisa, harus bisa. Hari tahun ini bangunnya di situ, tahun depannya kalau bangunnya gak lain lagi atau baru-baru lainnya saja. Akhirnya nantinya itu selesai. Aja tahun ini dibangun, setelah dibangun rusak kembali. Iya, Pak Bukun mari, kapan berangkat kira-kira supaya bangunan di desa Praga di pesawahan terlaksana. Silakan Pak Bukun dan Pak Bukun baru di ajar desa lain di pesawahan berbeda nih Pak Bukun kesalahan Tony mungkin enggak sampai itu udah bercapilan. Kita merupakan ini bagian malam 9 tahun benar
jadi sekarang bagaimana benar ada jembatan yang kamu sing rusak kan? Coba dibayar sekarang. Sing marah di Singapura juga kamu. Oh, jadi jalannya mau apa? Oh, supaya masyarakat di kan rasa jatuh. Oh, kira-kira kau tim bisa kegarap kau tanah kira-kira bisa digarap kamu. Supaya merasa merata. Jadi ajaning jalan saluran limbah ada dirasa titik kenapa Bu? Nah, terus pesawahan lahan apa ini pesawat dari sih irigasi atau pesawat jalan apa kan? Ya jalan-jalan pesawat kan kira-kira mau jalan apa? Air hutan aja lebar, aja wongan yang dibakangi, mana kan? Kira-kira jadi lo bisa tahap CJ di sawah atau lorong desa kota kan? Nah terus kita tertariknya di pemberdayaan pelatihan pelatihan pembuatan keripik buah. Nah, ini yang saya tertarik modal ini beda. Kira-kira setelah dilatih membuat keripik buat keripik buah apa kamu? Mangga. Oh keripik buah mangga, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa terlaksana, bisa sukses, bisa membentuk koperasi. Nah, koperasi, membentuk koperasi, koperasi sebagai wadahnya, nah, masyarakat apa hukum industri rumah supaya pada buat keripik setelah dilatih kira-kira pada bisa buat keripik, maka nanti disetorkan di koperasi, nanti koperasi yang menjual keluar. Jam sekarang jalan boleh gampang online ini Google tapi keluar online ya, nyamber pada nyamber ya saya jelaskan apa ini pelatihan keripik mangga ya. Ini percayalah di jalan keripik mangga supaya lamunan dilaksanakan terus setelah dilatih umum industri pembuatan sebab berapa tahun dibentuk koperasi koperasi yang ada apa nah, nantinya itu koperasi seperti warga keripik maka umum industri ya ibu-ibu matangannya yaitu membuat keripik maka kira-kira masyarakat yang bisa mencetuskan usaha sendiri seperti kayak Gorgor Gaul seperti kayak Intip Cirebon kan Intip asli kayak Intip tak apa Gaul ya kan Pak? Oh Gaul ya enggak? Iya kira-kira ya kira-kira bisa apa enggak? Kayaknya bisa apa enggak? Biasa-biasa saja ini itu bisa tiru bisa tiru membuat kritik mana dalam-dalam yang dari gula cukup sekian mawar kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hormat Bapak Bu serta staf yang hormat Bapak Kasih PT dan stafnya yang hormat Bapak Ketua BPD dan Ketua LAM beserta anggota. Baiklah, dalam kesempatan malam hari ini saya langsung saja ke materi perencanaan atau musyawarah pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana desa 60%. Sebelum melangkah ke tahap 2 tentang rencana pembangunan dana desa ini, saya mereview kembali terkait pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa Bener pada tahap 1 yang untuk konsep kemarin. Kemarin sudah dilaksanakan kegiatan pembangunan beberapa gorong-gorong yang sudah dilaksanakan, kemudian juga pemukiman pemberdayaan sudah dilaksanakan peningkatan kapasitas kampung desa beserta kader kader schedule beserta plus dengan kader guru tahun ya.
kemarin sudah dilaksanakan, dan kami dari pendamping desa dan serta dengan kasih Perda kemarin sudah melaksanakan monitoring evaluasi terkait pelaksanaan pembangunan tersebut. Dan hasilnya dari monitoring itu perlu diketahui oleh rekan-rekan BPD, BPD dan APM itu sudah cukup sesuai dengan apa yang sudah ada di RAB terkait volume, kemudian biaya yang sudah dikeluarkan. Terus kemudian perlu diketahui juga bahwa di tahap 2 ini perlu diketahui bahwa pemerintah desa Lebener ini ada beberapa kegiatan di tahun 2018 yang belum dilaksanakan yang harus segera dilaksanakan di tahap 2 ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah tentang kegiatan pembentukan badan usaha desa yang kalau kemarin belum dilaksanakan, kemudian pelatihan pengelola atau pengurus badan usaha desa dan penyataan modal badan usaha desa, dan itu kemarin Pak Bu sudah menyepakati bahwa pelaksanaan yang tadi saya uraikan tadi akan dilaksanakan di tahap 2 sekarang. Kenapa ini harus dilaksanakan? Karena data-data ini sudah tercantum dalam APBD tahun 2018 yang menjadi silpa, dananya itu sisa belum digunakan, dan ini harus segera dilaksanakan. Kenapa? Ya karena ini bagaimanapun uang negara yang harus dilaksanakan. Mari kawal kegiatan ini, pembentukan bumdesnya, kawal sampai dengan muncul terbentuk pengurus bumdes yang kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Pengurus bumdes ini akan diberikan mandat, diberikan SK oleh Pak Kowu untuk mengembangkan usaha, diberikan modal, diberikan kepercayaan, sehingga punya usaha apa, potensi apa di Lebener nih. Ya kalau dengan mangga ya silahkan kembangkan mangga ini dibagaimanakan, dan modal yang diberikan nanti kedepannya kan ada hasil ya, hasil dari usaha tersebut. Ketika usaha tersebut ada hasilnya, pasti kan ada untuk pengurus bumdes dan masuk ke kas desa, lalu mendapatkan asli desa kalau sudah berhasil. Kemudian yang perlu diketahui juga bahwa rekan-rekan BPD dan UPM, kenapa sih pelaksanaan pembangunan ini itu saja? Mungkin bapak-bapak juga punya pertanyaan, ih gantikan gak butuh jembatan, kan gak butuh kanulah kata-kata itu. Karena kegiatan-kegiatan ini sudah disepakati Pak, sudah ditandatangani oleh pemerintah desa dengan BPD perusahaan yang lama, itu sudah ditetapkan. Jadi pembangunan ini harus segera dilaksanakan karena sudah ditetapkan waktu periode sebelumnya pemerintah BPD. Jadi untuk pemerintah BPD sekarang ya tinggal mengikuti saja, dikawal pembangunannya, rencananya dikawal, pelaksanaan dikawal sampai dengan selesai. Dan kemudian dan tadi Pak Bu menyampaikan bahwa pengelolaan pembangunan ini ada kolam kritik mangga, kemudian ada lagi keterampilan perbuatan miniatur simpang 5, kemudian ada peternak puyuh ya, aku membuat pemberdayaan, kemudian juga ada kegiatan posyandu dan pemberian pakan tambahan yang rutin setiap bulan, dan honor ke guru posyandu baru dan ada posyandu tempat sudah di laksanakan. Dan itu beberapa yang harus bapak-bapak, ibu-ibu ketahui bahwa rangkaian kegiatan ini sudah ditetapkan waktu sebelum masuk tahun 2019, dan itu harus segera dilaksanakan. Dan juga rekan-rekan BPD yang ada di sini, kemudian juga harus bisa bareng-bareng mendukung Pak Bu program-program ini, karena sudah ditetapkan bagaimanapun ya harus didukung tanpa harus mengkritisi, boleh dan itu harus penting sekali mengkritik. Ketika ada hal yang kurang jelas terkait pembangunan, jangan menanyakan ke masyarakat,
langsung saja ke Pak Uu dengan pemerintah desanya supaya tidak ada berita simpang siur. Kenapa? Karena semakin kita menanyakan tapi tidak tahu pokok masalahnya, kemudian berbicara di luar sana tak harus konfirmasi dengan Pak Uu, nanti beritanya kurang bagus Pak dan tidak ada solusi. Kemudian terkait masalah BUMDES tadi, ada kenaikan pada BUMDES. Ini harus Bapak Ibu ketahui bahwa sisa anggaran tahun 2018 terkait kenaikan pada BUMDES itu ada sekitar 70 juta Pak. Dan ini ketika menyatakan model BUMDES ini ke BUMDES itu tidak bisa langsung cash Pak, nggak boleh. Jadi ketika BUMDES nya dibentuk, pengurusnya dibentuk, kemudian ada pelatihan dari pihak DPRD. Setelah dilatih, Pak Uu memberikan SK surat ucap BUMDES. Setelah SK dibentuk, kemudian pengurus-pengurus ini membuat rekening BUMDES. Nah, setelah rekening BUMDES terjadi, nah baru Pak Uu dari rekening desa transfer dana serupa ini ke rekening BUMDES. Jadi bukti fisiknya transfer ke rekening, tidak cash sekian rupiah, tidak boleh. Itu adalah aturan yang harus dijalankan oleh pemerintah desa atau bukan melalui rekening transfernya, tidak cash. Nah, setelah terbentuk, bangga sudah transfer pengurus bunda sini ya, bangga silakan. Utamanya apa, usahanya apa yang akan dilaksanakan. Kira-kira usaha itu berjalan jangka panjang, kemudian ada nilai plusnya, ada untungnya untuk pengurus BUMDES, BUMDES juga ada. Kemudian berikutnya tadi sudah dijelaskan bahwa tahap 2 untuk kegiatan infrastruktur ada sekitar 5 ya Pak Uwe, 5 kegiatan pengerasan jalan Teluk Jaya berarti ujung Marte, jodol Pak, pengerasnya parah akses pertanian, ya akses pertanian. Kemudian juga ada yang paling-paling aneh, robot betul, ekoter, mana ya? Kemudian gorong-gorong dalam wanidin sudah dikerjakan, kemarin apreki sudah ditalangi. Kenapa ditalangi? Karena darurat, darurat sekali Pak. Pribadi juga Pak, darurat ya, masa di jodol bahaya. Apakah sampai nunggu dan sedikit kan dimungkin Pak. Jadi ya kalau sekarang itu ya pilih di tempat rumah dulu kebijakan supaya dalam pun bisa dilewati masyarakatnya, hanya sampai membawanya masyarakat ketika misalnya dapat menjadi apa pupuk ataupun apa, jangan sampai menempat lalu lintas pada petani. Kemudian kata betul dalam waktu api sekitar 12-20 singkat dulu baru ngomongnya. Kenapa belum untuk kakeknya? Ya karena ada terbatas, harus dibagi-bagi setahun nih, kabirkan kabirnya anak ya. Itu 80%-nya adalah 743.260.000 kalau mau ditumpuk dan ini kan ya lumayan kandel ya, mas kain ya kandel, coba ini kan 20%, 20%. Jadi sudah dibagi Pak. Dan misalnya Pak, kenapa sih bangunan yang kolong-kolong banyak nih kan belakang di bangun? Oh iya, itu di saya katakan tadi untuk semuanya Pak, kalau batal. Kenapa tidak dibangun sebelah sana? Ya karena sudah ditetapkan Pak, sudah ditetapkan waktu awal Pak. Jadi ya katakan ini ya ikut awal saja ya. Kemudian jalan Musola dari Madrasis sekitar waktu 8 meter pemukiman masyarakat dibangun sekitar lebarnya 120 atau 1,2 meter tingginya 10 cm dan itu juga atas masukan dari masyarakat. Nanti ke depan rekan-rekan bapak-bapak ibu-ibu mari kawal kegiatan ini hingga berjalan dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Dan jika ada hal-hal yang sifatnya
ingin ditanyakan, Anda silakan tanya langsung dengan pemerintah desa. Kemudian teknis pelaksanaan pembangunannya seperti apa? Apakah simulasi di Borongan atau masyarakat lokal di Borongan atau primer? Bagus dan menurut undang-undang desa, Pak, untuk pelaksana pembangunan itu yang terjadi itu di masyarakat lokal sekitar, misalnya dan kabupaten Musola di Bulan Rais, ya wongkos mula supaya akan bermula, tapi pengelola tetap dari kampung desa karena nanti pelaksana kegiatan buat kemudian masyarakat juga yang terpasang perlu. Kalau menurut RAB harganya rendah, Pak, tapi balik lagi baru siap menyepakati warna harga upah terbuka dengan bapak-bapak, ibu-ibu, PPD dan RPRM. Ayo bareng-bareng monitornya, gorong-gorong 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekitar 7 banyak tau ya, 7 gorong-gorong bosinnya semennya tau ya, ambilnya orang urusan nanti. Ya, mudah-mudahan jemaah ke depan masih butuh, saya bawa aja. Nah, kemudian dari terakhir tadi, jika ada masukan-masukan atau pertanyaan yang belum jelas, maka ditanyakan dalam forum yang sangat terhormat ini, karena bagaimanapun aku butuh masukan, butuh saran. Jika di pertengahan jalan nanti dalam proses perjalanan pemerintahannya ada hal-hal yang kurang mengenal atau kurang puas dari masyarakat, karena bagaimanapun aku ini butuh dukungan Bapak dan Ibu agar pemerintahannya berjalan yang baik, agar pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati oleh masyarakat desa, dan agar semua cita-cita yang dibangun Kapolri terlaksana dengan harapan. Demikian sahabat dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kapolri dan Bapak semua. Saya hormati yang kesempatan untuk mewakilinya. Yang saya hormati Ketua RPM dan anggota setelah yang hari ini ada di Aula Berlangsung. Alhamdulillah, Bapaknya saya hormati dari Bidawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita laksanakan mendapat rahmat dari Allah. Salam serta salam kepada kita sampaikan kepada bagi kita Muhammad SAW. Dalam cara biasanya kita sudah sampai selesai seperti ini. Jadi langsung saja kami selaku BPD yang di tahun 2019 ini baru dilantik mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah desa karena mengundang kami dalam persiapan tahap 2 ini dan mengumpul sumber dari BPD 40%. Mungkin semuanya sudah dijelaskan mendetail oleh Bapak Kubu dari pihak kecamatan dan juga pendamping desa, dan mungkin ada sebutkan kalau BPD sekarang mungkin hanya mengikuti karena memang kami tidak tahu Nusrembang ini, yang memang saat kami menjabat sebagai BPD kami hanya melanjutkan. Dan mungkin di tahun 2019 ini sudah direncanakan semua jalan itu dan alokasi tempatnya pun sudah ada, sehingga kami selaku BPD yang belum dapat mungkin seperti tadi hanya mengikuti, dan kami selaku BPD yang baru berusaha tetap belajar, dan kami pun bermitra baik dengan pemerintah desa dan
Mungkin bila mana kami sering menanyakan, yang pertama mungkin dalam kurang tahu sehingga kami bertanya, dan bila mana kami mengkritisi, sebenarnya itu bentuk rasa peduli kami kepada pemerintah desa. Yang namanya rasa peduli itu bakal jadi pikiran mungkin ngomong ya kalau penganan, kalau pengen ya enggak bayar enggak, cuma tentang peduli. Jadi yang kita aman dari betul-betul sering nakon. Kenapa sering nakon? Mungkin anak masyarakat sering nakon sehingga kenal PPD kurang paham arah sering nakon gitu ya, secara mendetail. Setelah mungkin emang sebelum mendetail pula dari betul-betul yang mungkin disandarkan di masyarakat sering nakon. Terus sering nakon di pemerintah desa ya diusik nampel itu terlalu dalam, karena memang apa ya, ini dia peduli pak, peduli di desa, barang-barang desa pula beribadah-ibadah beribadah-ibadah ya yuk sepakat dua harapan sih, semoga baik apa sih dianggarkan, apa sih direncanakan berjalan baik sesuai sih ditulis ngono. Dan mungkin setelah pembangunan kir, si pasti ini alhamdulillah pasti akan bermanfaat. Si melalui pemberdayaan ini, ya mungkin berguna untuk masyarakat benar. Harapan yang nantinya bisa meningkatkan apa perputaran ekonomi lo benar. Mungkin cukup sampai pembelajaran dari Batur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktunya sekalian Pak Bowi menyampaikan kepada BPD yang baru tentang LPN. Artinya kan di sini yang hadir di antara ketua, wakil ketua termasuk sekretaris tidak hadir. Dan setiap rapat kami sampaikan itu tidak pernah hadir. Jadi saya minta solusi dan pendapat termasuk dari BPD maupun dari tingkat kecamatan maupun dari yang hadir di sini harus seperti apa biar mendapatkan solusi yang lebih baik lagi untuk bisa memecahkan permasalahan ini. Silakan untuk disampaikan oleh barangkali oleh ketua BPD beserta anggotanya maupun dari LPM dan termasuk yang mewakili hadir di sini yaitu tingkat kecamatan maupun penduduk desa. Jadi bukan sokong-sokongnya mau tema ini. Biar solusinya lebih jelas. Saja dari kami, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjangnya 1,5 meter lebar 150 cm ya 1,5 meter. Jadi bukan ngasih salah Pak, dicek lagi Pak. Terus nilainya 54.129.000 dengan panjang 1,5 meter. Angka semono tuh Pak. Oleh siapa? Buruh beli Pak. Pengen buruh beli Pak. Angka pusat 54 juta. Nah, kalau masih nih Pak. Mulai lagi. Bapak ibu adik. Angka semua oleh siapa sih? Gak bego. Lalu kita sih bangun gak usah semua. Katakan Pak. Ya sudah semua enggak. Maksudnya ada nilai semua ke siapa sih gawe? Nah, perlu yang tahu Bapak ibu sih gawe itu adalah buah teknik Pak. Dari ahli si ngitung-ngitung jumlah volume panjang lebar tinggi bahan sepira tukang sepira wong teknik Pak pulang ke Pak paham Pak wong teknik anak pendamping teknik Pak sehingga yang rencana kabel dulu pulang dulu oleh Pak Pak Tarnan duduk Pak. Jadi wong si ditunjuk ning DPMD ataupun ini pendamping itu wong teknik sehingga yang rencana kabel pun ya, apa ya? Nah, ini berikutnya, Bu. Apa-apa itu, Bu? Terima kasih, Bu.
bukan situ, wah, 5 senti, bukan situ ya bu, situ, kan? Ya, lebarnya 3 meter, tingginya 15 senti, panjang 20, angkanya perlu berapa lebar? 100, 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 dalam dia kok pasang tangan enggak apa ya? Tapi itu enggak bagus kan. Ya bisa tuh Pak Uwi, si kanan merek tapi setahu bahwa enggak mau bayar enggak bisa. Pul di kono, ada di tengah muka. Jadi itu lagi ada nah, itu dia itu. Masih ada is. Banyak dong Pak, 48 meter ya Pak. Lebar 2 meter. Ah, bakar belakang ya. Nah, tuh nilainya berapa? 19 juta. 19 juta sudah masuk. Merasa mau di mana ya? Merasa apa? Kalau ada yang ada enak. Ya, ujar pahinya, ujar gawe, di tepuk. Banyak ini apa? Rumah aku sekat, ya lumayan bawa lah. Tuh, ya. Tuh, 5 senti lumayan lah. Belum tepuk ya? Yes. Mulai pelaksanaan kapan Pak? Nah, baiknya sepuluh apa sih? Secepat mau bulan ini Pak Bu ya? Iya, pokoknya mau syukur-syukur mau balik di depan ini saya laksanakan. Ya, Bu. Jadi ini Pak, menurut aturan, ketika uang itu sudah transfer ke rekening desa. Nah, kemudian malam ini kan dilaksanakan musyawarah dulu. Ya, kan? Musyawarah dulu, persediaan namun. Nah, setelah itu uang itu diambil dan tidak boleh mengendap ataupun ada di rekening di kas desa itu tidak boleh dalam jangka 2x24 jam akan dipakasi. Jadi harus segera dibelanjakan. Saya tol atau bentol, tapi ukuran tuh situ terus macam tidak boleh dipakai. Begitu Pak, teknisnya Pak. Jadi pasti malu lagi ya pembangunan harus segera dilaksanakan. Apa saja sih pertama apakah ini dia pokok berjuang dari Jalan Bakti Abri untuk pengecoran di Jalan Bakti Abri karena nominalnya sangat besar untuk tenaga kerja mau dari kasih kecamatan kita kon lalu bisa kita bersyukur masyarakat kabin ya sudah jangan tapi tetap mau tak ketika berbicara dalam aturan itu harus memakai CP berarti jari kita ya bahkan anggo CP itu dia kan mau gak diborong gak langgas men berarti kan masyarakat kita mau dia nyanggo ya Pak Agung kan gini perlu disampaikan nah di bapak-bapak maupun ibu-ibu jadi keinginan Pak Agung ingin memanfaatkan masyarakat Pak Agung saya mengambil tenaga ahli teknisnya saja apakah itu salah atau gimana. Jadi permasalahannya ketika tidak ada tenaga teknis atau tenaga ahli dikhawatirkan tetap ketika ada kekurangan atau temuan tetap yang diundang itu dari pihak kecamatan yaitu yang diundang awalnya itu Pak Uwu ya kenal ya ya kecamatan. Jadi makanya Pak Uwu sering langsung turun di lapangan ketika dengan hal-hal pekerjaan seperti itu jare kereta maukah pengen bangun desa Lubuker? Oh, justru kalau dalam peraturan sekarang itu penggalang hal pembangunan contoh mau sih ditulis di Jalur Bakti Abri. Oh, jumlahnya 168 belum dipotong pajak yang tertulis pembelanjaan rempik pun harus dibayar pajaknya juga termasuk yaitu ketika mengadakan acara musyawarah ini Pak Uwu mengambil sortingan karena program tersebut dari kabupaten kecamatan untuk diarahkan seperti itu bukan hanya cukup foto ya sama jadi ketika ada yang hal mempertanyakan tinggalnya terlebih Pak Bu jadi agar lebih enak maning tuh jadi maukah dikebut semua foto beli langsung utuh kewajiban pajaknya harus dibayar termasuk dari pekerjaan-pekerjaan tersebut dari hasil pabrik maupun hasil alat itu ada pajaknya apa ya?
Jadi bukannya tidak ada pajaknya, sedangkan itu pajak kewajiban yang mana? Itu harus dibayar. Dan ketika untuk tahapan 2, Pak Hulu sudah berusaha keras karena hal perpajakannya untuk lebih baik lagi. Jadi kalau ketika perpajakannya sudah dibayar, mungkin untuk prosesnya itu dilihat kembali. Dan bukan di Jalan Bakti Abri saja, termasuk yaitu di Gang Maling-Maling Aneh, termasuk di Jalan Musola dan Beton, termasuk yaitu Kulung Jaya, yaitu pengerasan jalan untuk akses pertanian. Yang tertera di sini untuk pembangunan fisik yaitu 5 hal, yaitu tadi yang disampaikan yang sudah dikerjakan yaitu gorong-gorong di jalur wanita. Artinya karena prioritas dan darurat. Jadi mau gak karena demi kebijakan-kebijakan ayo tujuan Pak Hulu untuk membangun desa benar. Dan minimalnya itu masyarakat lo bener, baik tetangga desa maupun yang lainnya, akses-akses tersebut bisa menikmati. Bukan khusus desa lo bener saja, kalau tentang jalan termasuk jembatan yang sudah dibangun, kami menyampaikan lagi yang 3 unit di jalur Bakti Abri itu ketika saya lihat di RAB susunan Siskudes APBDes yaitu keluarnya tahap 3 termasuk Ruti Lahu yang sudah disaksikan oleh BPD yang lama, bahkan itu sudah ada berita acaranya, bahkan dari tingkat kecamatan yaitu Pak Sekmat termasuk pendamping desa, usaha BPD, kerja keras tokoh masyarakat, ya jadi Pak Umar sangat luar biasa. Dan dari Babinsa itu ada. Jadi bukan Pak Guru mau pengen lagi dibangun, pengen lagi dibangun. Ketika mau Pak, karena prioritas dan darurat, terkadang masyarakat awam menuntutnya. Contoh dari BPD yang lama termasuk yang terpilih kembali yaitu Mas Sukarjo dengan Mas Karto. Ya pilih baik waktu kebijakan dia pemain masuk untuk kekeburukan masyarakat, yaitu termasuk pesan dari Bapak Camat Indra waktu tahun kemarin, waktu sebelumnya acara ada di kabupaten. Kami membentuk pendopo. Waktu itu Pak Camat sering mampir ke rumah Pak Guru. Ya Mas Nano, termasuk Mas Nano, termasuk dari tingkat kecamatan menyaksikan semuanya. Ketika hal-hal yang prioritas, termasuk tentang pemurasan, sampai Pak Guru disidak. Jangan ucapan sekitar disidak, jangan ucapan bongene, langsung ditangani Pak Camat dari Ibu Camat. Saksinya itu Bapak Rasa Bumi termasuk Lula. Ya Bapak Rasa ya. Sampai tak gawal di pinggir kali Kali Terayu Singlong Sorbaya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang ada di desa, kepengen Pak Hulu ayo butuh kebersamaan. Ketika untuk pengecoran, makanya saya mengambil tenaga ahli. Contoh Pak Nur Ali di jalur Rujaya pengecoran Redwick mungkin sudah bisa menikmati dan hasilnya lihat sendiri. Tapi ketika tidak ada tenaga ahli, waktu Pak Hulu pernah kejadian Pak Hulu lagi dulu terpilih jadi Pak Hulu, pekerjaan di wilayah barat ini koronnya masyarakatnya beli Redwick melalui pada tekan karbo itu 3 unit semuanya nakunit. Ketika dikerjakan berantak-berantak daun telung unit, si telung unit mau ke masyarakatnya bertentangan kalau pekerja, akhirnya pekerjanya kes ditinggal, akhirnya beku. Apa rugi beli itu pokoknya? Ya Pak Hulu tetap terang apa gitu selama kami mempunyai pengalaman-pengalaman tentang pengecoran. Makanya kalau ditulis itu Abel aja disangka iya, kurangi volume dan lain sebagainya. Benar ya dari sampai. Jadi untuk anak teknisnya, situ juga Pak, Pak Mau, Pak Tahu ngomong, Pak Dasmin,
masuk di bulan termasuk Mas Karto waktu itu jadi BPD. Oh, artinya lebih cepat, tapi maukah hasilnya lebih memuaskan? Tujuannya Pak Guru, maukah mengambil tenaga ahli teknis saja? Contoh, waktu awalan Pak Guru praktek awalan ikut di halaman balai desa Mas Franky. Benar Mas Franky? Alhamdulillah dapat. Artinya partisipasi dari lingkungan masyarakat setempat. Anak si bupai nangka, anak si bupai es, anak si bupai segala-gala. Waktu pun bulan puasa. Ya, akhirnya. Oh, termasuk kau kalau bangga, medium mola yang dibayar. BPD medium gawe yang dibayar. Benar-benar kata kau? Rangka si gratis. Oh, jadi mau pak, ketika praktek kenapa hal-hal seperti itu perlu saya jelaskan dan saya paparkan. Amraja iya, anu, membangun bukti. Justru tujuannya ayu untuk membangun desa lo bener. Maukah jalan si keterangan Mas Nano termasuk dari tingkat kecamatan hal pembangunan tersebut tahun ini dibangun berok. Dulu corong tahun-tahun aja, daun setahun wis bubrah. Ku akhirnya pembangunan ku mengangkat pembangunan. Beli pindah-pindah di CC nih. Gue pengennya Pak Guru, hasil dari pekerjaan tersebut lebih puas, bisa dirasakan oleh masyarakat langsung. Setuju Mas Nih? Oh, jadi yang ingin Pak Guru sampaikan halnya seperti itu tentang pelaksanaan pembangunan, justru segera untuk pembelanjaan situ maupun baik di Gunung Jaya maupun di jalur Musola, Haji Madrais maupun di Bakti Abri itu secepatnya dan segera dibelanjakan. Seperti itu halnya. Ketika untuk mau kan, contoh raksir, ngepok, lah kasih gratis bayar nabe. Ya apa kata ya? Makanya ketika pekerjaan, ketika orang lo bener sudah bisa dan mampu, Pak Guru lebih senang. Berikutnya memanfaatkan orang butuh tidak, justru Pak Aleman menguruti, mempelajari dikit kan. Ketika sudah aturan mau kayaknya 10, kinurangi 6 atau apa. Ya boleh, karena gosok oke. Ketika dengan cocoran tersebut, beli gosok kayak di tembok. Ya makanya Angkaru itu kerja waktu di halaman, termasuk KPM semua dan BPD. Ketika harus gabri, dia tak kayak kemana ya, walaupun ya, digosok kali ya. Tidak cukup penggosokannya satu kali, dua kali, itu lebih dari tiga kali. Di sawah wangi, di tegak gigi. Tapi alhamdulillah untuk pembangunan TPT yang sudah dilaksanakan tahapan satu, Pak Tunggu beli udang mau buku. Benar-benar ada sih. Karena tenaga kerja kita yang ada di desa Lombener sudah yakin mampu KPT. Termasuk nanti itu di Gunung Jaya, di Tober dan di Kaputri. Kita juga ingin memanfaatkan. Oh, jadi bahwa kita kualitasnya lebih hebat aja daun seminggu atau setahun harus pada bongkar. Pada belaratan, waktu izin sebenarnya. Justru mohon dukungan dan supportnya Ayu butuh kerjasamanya untuk meningkatkan memajukan desa Lombener. Bukan hebatnya Pak Guru gini tentu. Justru ada support termasuk dari BPD, termasuk LPM, termasuk lembaga yang lainnya, termasuk dari tokoh masyarakat maupun masyarakat yang ada di desa Lombener. Mohon dukungannya, mohon doanya, biar apa yang dicita-citakan bisa terlaksana. Contoh mau sih bisa ya, kenapa Caman? Karena Pak Caman ini lagi bulat balik baik malah semirang ceritanya tidak pernah mungkin dulu kenapa jadi saya lo bener lah pembangunan yang percantilan. Jadi untuk tahun berikutnya mungkin yang disampaikan oleh Pak Caman semoga BPD meridhoi merestui. Jadi dia terbagi, termasuk apa jadi pacaran ke A,
aja di pemukiman saya bikin. Ketika si prioritas darurat, contoh yang paling-paling aneh yaitu RW 1 RT 1, ada banyak masyarakat yang Pak Guru Gak Kalur pernah sadar nunggak motor ini Bu. Bener Bu? Duduk Pak Guru mau ke contoh masyarakat gitu Pak, si ake gampang aneh dipotong mani kapan bangun nih. Bener Bu? Kata Bu pengalaman si bibit-bibit ya Tuhan. Oh, jadi mau dipotong wajib terus-terusan buktinya langka. Nah, termasuk kok pembangunan terlebih dahulu kiwaku sebenarnya sudah melebihi batas ketika dengan tetangga desa yang lainnya cuma berapa juta 15 paling tinggi ya pejalan atau 12 juta ikut dulu dipotong pajak. Termasuk waktu anggaran di desa lo bener selawe juta kuku beli dipotong pajak barangan umumnya gawe umat kiwaku itu si whisky satu gelbatak satu gelbrc. Nah panjang lebar itu terpentas ya aman ya. Oh jadi mau gak perlu disampena aja ngelenek ini beda rumah Pak Topani mau bener Pak ngelenek ini beda rumah yang apa tuh ya. Waduh Allah Allah. Oh, jadi bapak aja patokane dalam beda rumah. Oh, jika waktu itu di sana beli, tapi ketika dalam pelaksanaan pernah saya ceritakan, termasuk Kanan Jo sebagai BPD yang lama, si memang Pak Uje nganggup pada KB. Ya Kanan Jo ya. Oh, yang Uje nganggup pada KB mah, kudu selalu juga kudu dipotong pajak pun. Terus ditambah maning kok, pajak pembelanjaan lah semen, dipotong maning, barang sekian program sekian anak perubahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang perlu ketahui BPD maupun LPN kudu anak si saya ya pecamannya si saya mau gak contoh pertahapan contohin anak 5 pekerjaan lamin digawe mau gak 500an diskator kudu disalurkan 2.500.000 ataupun bulan sing penting anak si saya. Makanya ketika contoh pekerjaan lebih dari target itu duitnya dipertanyakan mana di diskator padahal mau ngejarin uang bebas mah atau masyarakat gak tanggung jiwa kubu ya bapak kata ya. Oh, Pak Makutan gini Bapak Dasmin Mangkarut, makanya mau termasuk BPD, jadi mau kan? Terkadang butuh ide, jadi pembicaraan jadi uji sedikit penting. Terkadang mau contoh, rapat beton, rapat beton ukurin Pak Kubu volume yang harus saya jalan kayak itu, lantas si BPD kereta. Artinya mohon maaf, tak apa mah, tak jelas nah, ketika BPD sebagai mitra desa agar bisa menyampaikan ke masyarakatnya. Ketika makanya ada usulan dari masyarakat mau usulin ini BPD aja sampai waktu bisa lain. Karena kinerja BPD wakil dari masyarakat. Dan setiap permasalahan dan persoalan dipelajari dikit. Dari pihak BPD maupun lembaga LPN. Jadi kami mohon dukungannya untuk bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang prioritas yang ada di desa Lombok. Mohon dukungannya, mohon Ibu Ae, ayo bareng-bareng berusaha, bekerja keras. Kami mohon maaf barangkali ada perkataan atau ucapan yang kurang berkenan di hati bapak-bapak maupun ibu-ibu, sampaikan mohon maaf dengan segala hormat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPM sikit sekali tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 ya? Berarti kan 3 yang tidak hadir ya? Bapak Samita, Sang Adi, Senor.
Nah, itu kan sudah terbentuk ketua, ya kan, wakil. Nah, sedangkan ketiga orang tersebut kalau tentang undangan selalu saya kasih DPD. Karena problem dari kecamatan dulu main butuh dadakan. Contoh konek. Ya, Mas Nama ya, pertama aturan hari Kamis buntu. Nah, jadi cuma bisa nge-share dengan HP. Bukan Pak Guru, artinya mau Pak. Memang di desa-desa lain tidak ada. Cuma pengen sinkron bareng Pak, nge-freki. Biar tidak salah pendapat. Oh, jadi ya seperti itu. Sok mau Pak, kita sing hadir 8. Apakah perlu dibentuk maning, apakah priwe? Karena ini setiap rapor di BPD, ya kini-kini Sinteka, termasuk bisa sikap oleh dari tingkat kecamatan. Tapi mau dalam berita acara awalan, yaitu yang mewakili berita acara tersebut, yaitu tiga orang, Bapak Dasmi, Bapak Karta, termasuk dari RW2 ada. Oh, yang mewakili dari tahapan satu ya Bapak Karta ya, waktu rapat. Oh, jadi biar tidak ada salah paham, tapi mau dari DPR mah belajar kamu sinkron. Ya, Preki, terbuka. Oh, jadi ayo untuk kebersamaan ya, mau belajar Kak Preki mah. Waktu udah lagi belajar Kak Preki. Tetap masih banyak kekurangan. Justru mau dukungan dan supportnya seperti itu. Nah, jadi saya minta pendapat, saya kembalikan lagi untuk BPD. Apakah masih perlu waktu untuk pergantian? Apakah bisa diputuskan hari ini? Jadi biar tidak ada kesalahpahaman untuk kedepannya. Karena yang hadir selalu LPM itu yakin mungkin diriki mereka. Oh, jadi agar mau ada salah paham. Kok ada ketika diubah dulu BPD rumah ini gak boleh mati. Oh, jadi mau gak agar enak sok mangga. Karena kalau BPD kan kinerjanya untuk mewakili masyarakat. Oh, kita yang mau pengen tahu sebenarnya apa lebih enak, makanya tak lontarkan BPD. Bahkan ada dari tingkat kecamatannya, dari pedagi desa ada. Oh, ya maksudnya coklat saya minta pendapat dari pedagi desa. Kali ada pendapat. Ya, Pak Guru, punten Bapak Ibu, jadi Pak Guru mau ngomongkan bareng-bareng bangun desa lokal. Kira-kira tidak ada dusta di antara kita, bahasanya keren Mas Rendy ya. Kalau iya, jadi bareng-bareng Pak, Pak Hus di paparakan sejak awal perancangan sampai pelaksanaan sampai duitnya sepira sini bangun apa terus kita buka ke itu tentu karena masyarakat apa ya Pak, jika lo baik Pak Mas Rendy Pak. Jadi buat kedua Pak, perlu diketahui Pak buat bapak-bapak ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini di ruangan kian, harusnya kita bersyukur Pak dan harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi Pak kepada Bapak Guru beserta staffnya. Untuk apa? Untuk pencairan dana desa tahap 2 tahun anggaran 2019 dari 15 desa di Kecamatan Jember baru beberapa dan suka lupa yang bisa diakses anggarannya, duitnya dan bisa cair Pak. 13 desa yang lainnya sampai saat ini belum ada yang masuk ke rekening Pak. Kok bisa cepat? Aku kenapa? Ada apa? Kenapa? Kembali lagi ke manajemennya Pak Guru dengan staffnya, bagaimana bisa cepat? Rahasianya dari Pak Guru mengkoordinir, memanajemen, staffnya kira-kira secepatnya mengakses anggaran dana desa tahap kedua. Gimana caranya bisa cepatkan? Tentunya dengan yang pertama adalah tadi pajak tahap dana desa tahap 1 sudah masuk, sudah dibayarkan. Kedua, SPJ, kegiatan dana desa, pembangunan dana desa tahap 1 sudah selesai. Udah Pak, itu kuncinya satu. Dengan jangka waktu sekian bulan setelah selesai kegiatan dana desa tahap 1, bagaimana caranya?
STB ini 20% yang diajukan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini dana itu sudah ada di rekening kas desa. Nah, Pak Uya, desa sebelah kanan, sebelah kanan dulu Pak. Rumah yang apa nih Pak? Salah satu alhamdulillah aku diapresiasi, bersyukur. Kemudian mau kan Pak Uya ngomong kan? Ya hanya bareng-bareng lah, bareng desa. Bukan kenapa-apa, ya langsung aja suka-suka ngomong langsung kalau Pak Uwe kalau perangkat desa enak, gak enak ada juga Pak Uwe ya sebelum sampai Pak Mengerian ya, ya ayo bareng buatan anak salah ya mengetahkan buatan keteri berhubung Pak ya itu saja Pak, mangga sok kalau kalian kata mani, mangga buatan cukup ya mangga kembali kembali ke Bapak Ibu mangga Pak Uwe. Solusinya kepada keduanya untuk LBM dan UPM ya dalam melaksanakan pembangunan. Jadi mungkin Pak Uya ya LBM dan DPD bisa dilibatkan kalau LBM adalah lembaga masyarakat desa itu untuk menjalankan pembangunan pengawasan atau melaksanakan pembangunan. Jadi di, nanti kalau Pak U membangun contoh-contoh atau ini suatu pola. Jadi Pak U deh tenaga ahli 10 dari masyarakat kita ini pira bukan di kampung tenaga kasar kan? Karena zaman sini Pak U lagi zaman pengangguran. Jadi kita sebagai bapak harus memberikan ya rezeki di masyarakat kita. Terus yang kedua, DPD juga, LKM juga itu sama ikutlah pengawasan. Jadi Bapak Guru kalau tidak bisa memberikan honor untuk LKM atau BPD dalam pengawasan itu dimasukkan ke tanda terima pekerja. Dimasukkan ke situ, dimasukkan. Supaya LKM semangat, BPD semangat. Jadi di situ namanya tenaga pekerja tapi anggota LPN gitu Pak. Terus kata PN di jalur itu. Dan juga jangan berasa rusuh untuk membentuk apa namanya LPN diganti, jangan. Ini yang semua jumlahnya itu 11, yang sudah datang itu 8 itu sudah menikmati. Ini sudah bagus, sudah menikmati. Boka anak lagi kesibukan lain ya, begitu. Jangan takut jangan itu seadanya saja. Dan silakan Pak Gubernur dilibatkan antara LTN dengan LTN itu untuk pengawasan dan melaksanakan pembangunan tersebut supaya sinkronisasi. Dan kami mohon dari jabatan sambatan. Tenaga ahli boleh dari luar, tetapi tenaga kerjanya itu dari kita, dari kita. Dan juga sirtu itu kalau ada mobil dari supir atau mobil dari lobener, ya itu harus dari lobenernya. Karena dalam pengaturan SPJ Pak, ada kontrak MOU antara pembeli dengan toko. Semuanya dan juga tokonya itu yang diutamakan itu desa lo benar. Bila mana toko material desa lo benar tidak ada, maka gawe berita acara ke desa lain. Sehubungan karena di desa kami tidak ada penjual material, maka kami akan
membeli desa tetangga, dan juga ada MOU juga pembelian material baru, dan juga atur apa ya, nantinya atur kira-kira desa kita itu membangun dan kondusif, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kita membangun lebih hebat, dan masyarakat bisa mengenyam atau bisa merasakan rezeki deh. Bismillah, demikian bahwa kami akan dari Tokyo Polidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, berhubung karena banyak waktu dan malam, acara kita sudah selesai dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah.